Oke, sahabat Tribut Kulit, kita main-main ke daerah Bandung. Ini jalan Jalan apa namanya? Soekarno Hatta Bandung. Wah, ini kita mau makan sate. Keren banget ini. Bakarannya panjang banget. Bakarannya panjang. Nih satenya, guys. Wih, ngeri, sedap. Ini sari bawa berapa nih, Pak? Letok sari 10 ribuan, Pak. 10 ribu tusuk. Ya. Ini baru pertama kali nyobain nih. Kenalnya sate apa namanya nih? Kak. Sate Damri Cekasan. Damri. Sate Damri Cekasan. Oh, ini sebelah Damri ya? Sentosa. Oh, tapi ini yang pusat ini. Yang gedenya ini. Oh, ini ada ini belum di apa nih? Ini setengah matang. Oh, setengah matang. Setengah matang. Yang ngebakarnya, guys. Yang ngebakarnya banyak banget. Sampai berapa orang nih yang ngebakar? Hah? 8. 8 orang. Bahkan 8 orang, keren banget. Oh, ini dicelup lagi. Matang dicelup. Ya, matang. Jadi jam berapa buka ini, Kak? Dari pagi juga ada. Dari pagi juga ada sekarang. Oh, dari pagi? Paginya jam? 8 sampai dengan 3 atau 2 buka lagi yang lepas sekali. Oh, 2 kali. Itu apa? Soto ya? Soto. Soto apa? Lamongan? Bukan? Beda? Kali-kali Madura. Madura? Iya. Kayak koya juga gitu ya? Itu bisa. Kalau memang saya lebih baik hati. Masih penuh, Pak. Masak dulu. Yang namanya sate Damri. Nih. 15 tusuk 30.000. Tusuk 20. Lagi viral ke Bandung. Wah, ini latnya yang itu umur-umur baru ngeliat yang ngebakar berapa orang. 8 ya? Hah? Keren, oi. Sate terpanjang di Bandung ya. Ini kali masak berapa tusuk? Enggak di tusukannya lah. Ini unik juga. Hah? Kintalan. 300-an. Gokil. Mantap. Kali masak 300. Bawa asap, kita sampai bawa asap. Kali bakar 300. Men. Masino. Oh. Terbaik lah. Mau ada? Oh.
mungkin begini nih tuh. Ini ayam semua ya? Ayam semua. Hah? Ayam semua ya? Saya pesan 15 ya. Mau makasih nih, pakai lontong ya. Bumbu kacangnya jangan terlalu banyak. Tapi dia memang sangat terlalu banyak begini. Mau setengah matang terus dicelup lagi. Biar gurih pak. Biar gurih. Ya. Cepat dan lezat. Ini bisa daging semua atau campur semua? Campur ya? Gak bisa daging gitu. Oh, ini semuanya campur ya? Campur. Oh, oke. Okay. Campur. Pakai lontong berapa kan? 35. Oh, saat lontongnya itu 5.000-an ya. Kalau 5.000 isinya 2. Iya, 2. Oh, 5.000 2 gitu. Sama sama sama. Oh, ma. Kemudian dicelup lagi. Setengah matang. Kecapin, celup, celup lagi gitu ya. Berapa berarti 2 kali proses ya? 2 kali. 2 kali proses celup. Ini kayak gini. Ini namanya sate Damri, karena sebelahnya itu Pol Damri ya. Udah ambil ini katanya. Kalau ini masuk bisa 300 sampai 500 di sini. Iya. Ini nih orang ini, orang-orang Madurannya. Mantap kan dari jauh. Iya, yang paling senior Pak ini, Pak. Gitu ya. Dari jauh udah kecium banget dari hotel sono. Dari sana mana? Hah? Dari Cordela. Udah dari hotel Cordela sampai kecium wanginya. Saya lihat tuh kemarin, saya cobain lah. Ini makanya. Jangan bertanya, harus cobain sate di sini katanya. Ini gede-gede lah gitu. Tangannya gede-gede dia. Oke. Alhamdulillah. Ini kalau ini udah matang nih ya. Jengkolnya matang. Oh, apa jengkol? Nih, warnanya beda nih, udah matang nih. Warnanya beda jadi kolong-kolong nasi. Warna, nah, terus. Banyak juga. Oh, ada pesan banyak banget tuh. Oh, bungkus. 50.000 sih begini. Bungkus. Ada 50.000 sih kena bungkus loh. Sehari seribu, ya berapa tadi? 10.000 ya? Sepuluh ribuan ya? Nah ini udah hampir matang ya. Sehari 10.000. Ini sate Damri. Ini ada sambal ya. Semangat, kalau kita makan kita dua dulu ya. Potongannya gede-gede. Tahu dua ukuran apa? Oke. Ini di daerah Bandung.
Beda Ampli namanya. Mantep guys.